Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kebumen, Kamis 19 September 2019, mentasyarufkan zakat infak dan sodakoh tahap 3 rayon 3 yang meliputi Kecamatan Kebumen, Pejagoan, Karangsambung, Sadang, Alian, dan Bulus Pesantren tahun 2019 di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Pada kegiatan kali ini, Basnas Kabupaten Kebumen mentasarufkan dana sebesar Rp2.118.033.500. Dana tersebut dibagikan untuk 4 golongan asnaf, yaitu Basnas Kebumen Sehat, Basnas Kebumen Cerdas, Basnas Peduli, dan Sabilillah. Berbeda dari pentasarufan tahap sebelumnya, pada tahap ketiga kali ini Basnas Kebumen Cerdas memberikan beasiswa Basnas Kebumen kepada 200 siswa dengan nilai total mencapai 1,4 miliar lebih. Selain itu, Basnas Peduli memberikan bantuan 4 toren air dan 2 alat penyedot untuk 15 desa di Kecamatan Karanggayam, serta bantuan jambanisasi di Desa Seboro Sadang. Dan yang berbeda dari pentasarufan, kita untuk tahun ini membantu kekeringan di wilayah Karanggayam meliputi 15 desa, yaitu 4 toren penampung air dan 2 mesin pompa penyedot sumber air. Selain itu, Basnas juga membantu program jambanisasi 20 kakak di Desa Seboro. Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud dalam kesempatan tersebut menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para penerima. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa zakat merupakan potensi yang sangat besar untuk menanggulangi kemiskinan serta kesenjangan sosial sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, mengingat potensi strategis zakat, infak, dan sodakoh, maka Bupati mengajak untuk menjadikan memberi sebagai sebuah sikap jiwa yang berguna untuk merubah serta memberi kecerahan dalam hidup. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.